Ini Bapak Sumber Hardi, dia udah pakai baju kepala basah, masak nasi udah jadi bubur. Masuk. Ya, kata di gedung Idol sini. Gue gak tahu namanya dan gedung. Tempat banjir yang ada setapak nih. Bapak Kong Jempol, pantangan buat dia mundur. Oh, Bapak Suhati gak mau mundur? Bang, kalau urusan rakernas bang di paling depan, pantang buat dia mundur. Urusan rakernas apa mundur? Oke, mundur. Makan urusan nenek-nenek. Saya bang ikan betul tuh mati ditusuk dalam kuali kudu masaknya. Maksud abang? Nyari ayah punya palang pintu gak ada izin abang masuk kecuali penuhi dulu syarat. Jadi kalau dapetin acara rakernas ini kudu pakai syarat? Kudu pakai syarat pak. Bang jadi karyawan BNPT aja kudu pakai syarat. Waduh. Minimal S2. Terus? S3. Bener. Tapi S1 aja pilot. Bang jangan kate palang pintu, palang kereta nih. Bapak Suhardi yang bikinin. Ya kate, oh abang begitu sampai di mana nih? Bapak Jenderal Suhardi bakal turutin. Oh jadi Pak Suhardi masih mau nurutin juga? Mau turutin bang. Bang layak dulu layak sekarang orang tua cari menantu ya. Apa? Lu pasang kuping biar terang nih adepin gue punya jawara satu persatu. Mane ku maju. Dilawan beli opal. Gak bisa kukilah. Kalau kucing kurus makan yang nasi, pakai semuri ke sama ikan pindang. Masih apa? Asli jurus dari Betawi, warisan luhur dari nenek moyang. Tuh, lihat bang. Dikali abang jual terpaksa air melihat bintang seawan-awan air itu 1001, berapa banyak? Itu sini abang punya jawaban nih, jawara. Bapak Suhardi yang bakal hadapin satu persatu. Mau melihat? Mudanya aja ganteng, ntar pilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.